Alhamdulillah udah berpuasa. Tuh ada suara nying. Berarti puasa yang terakhir. Belum lah, besok satu lagi lah Mendela. Nah, Kati cantik banget nggak, Kati? Hah? Cantik banget seragamnya itu apa? Ini baju dari Ibu Sri. Oh. Jadi ini Kak Kati tadi masak ini, Kang. Heeh. Bikin sayur asam. Oh, ini sayur asam ini coba no. Sayur asam. Tinggal dikit ya karena udah disayin di belakang. Ada sambal ya. Iya, sambal. Ini bikin kembang bawang, telur dadar. Request saya. Ini tempe goreng sama pepes tempe. Mas Yuda mana? Mas Yuda nak? Lagi kedengeringin. Dengeringin ke ikut berarti. Iya. Apa diambilin deh? Rebut es batu. Eh? Rebut es batu. Bapak deh diambilin deh es batu deh. Dekat tuh lah. Enggak ya. Buat buka dulu deh Bapak dikasih air tan Bapak tan. Ini sore hari ini kita berada di depan kampung Emper. Alias emper alias teras. Kalau orang kota mungkin nyebutnya teras kak. Kalau kita emper. Karena ramai, nok banyak orang lewat, nok ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Airnya bapak mana tan? Airnya tan? Segar. Itu kasih batu. Kasih batu deh. Maksudnya ternyata nggak ikut ya? Ya, lagi main. Aduh. Minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasih kuasa kami tuh Allah dua kali mainten ya. Tadi udah dijelasin kan masaknya apa aja. Oh. Telur. Iya. Pepes tempe. Ada kembang bawang. Ini sambal sama sayur asem kan? Kok ini ada dua tok noh? Ulek-ulek. Iya. Ini tiga. Enggak ada ulek. Satu buat mama, dua buat di sini. Aduh. Nunggu azan kan. Ini kita mau ambil makan dulu, Mbak Intan. Ini saya rasa nggak ada yang lirik. Ya nanti no. Pakai tangan. Mana Rama? Ya. Rama lalu yang banyak lah, Mak. Biar kamu gemuk. Udah gemuk Rama. Ini Rama bapaknya udah pulang dari Korea, Nok ya? Halo-halonya mana Rama pulang dari Korea? Ya, stop. Pas itu. Ambil ya. Tan, apa lauknya tuh kamu, Tan? Ini. Aku semai. Alhamdulillah kita udah berbuka di hari yang ke-28. 9 lah enggak, Rama? 8. Si? Besok kan terakhir. Oh, besok terakhir berarti. Berarti 29 ya? Iya. Besok ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pakai apa Minten? Kembang bawang. Enak banget kembang. Besok pagi tuh kita akan ke pasar Nok. Lihat keramaian istilahnya adat perbegan Nok ya. Perbegan besar besok Nok. Oke besok insya Allah takbiran ya. Wow epic tuh. Apa? Ambilin. Makan ya guys. Mari makan. Ini Mbak Rama nih yang banyak sebenarnya Mbak Rama. Kayaknya memang makan deh guys ya. Gue itu udah nggak tahan. Nah kamu nggak ambil loh. The best Mentan. Kalau kemarin katanya rasanya nendang Mentan. Siapa? Aku si Devi. Ini itu bintang 10. Bintang 10. Enak hotel. Adanya bintang itu sampai 5 dan. Kemarin dikasih cempol 20, cempolnya enggak ada 20 dan. Cendek, klingking. Yang paling suka apa? Tempe, tahu, kembang bawang. Sambal, Nok. Sambal. Kamu enggak sedoyan sambal sih, Nok? Sambalnya enak enggak? Itu sambal Lamongan. Tadi aku nyobain enak. Ada sambal kacang ya? Enggak ada. Itu semalam ada. Udah makan bumbu ikan rujak. Bakar rujak, rujak. Ya, ini sambalnya beda lagi. Jebol. Yuk makan. Makati ambilnya. Ini sayur asamnya gak laku. Ya nanti buat saya lah. Iya wes. Ini telur. Ini telur padang-padangan gang. Anjir peteng. Ini buat saya nanti nggak tuh kan ya. Yang isap separohnya buat saya itu ya. Ini kok gosong. Eh?
malu. Dan telurnya kosong, Tan. Bawahnya itu kosong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu apa dalamnya, Deb? Cuma bawang, telur, sama sambal. Mungkin di sini lah. Orang mana? Mantap tuh malam hari ini makannya. Tadi saya kan ke ini Nok, ke Brebes ya Nok, ada urusan sedikit di kantor. Kebetulan di kantor tadi rame, ada apa, ternyata ada jambret Nok, lagi diamankan oleh polisi. Itu ya Kang ya? Tadi di kantor sekitar Nok, di depan kantor bupati Nok, ada apa dapat, ternyata ada jambret. Di depan kantor bupati itu ada swalayan Nirmala kan? Iya. Terus di situ apa gimana? Di toko emasnya kejadiannya katanya. Lagi emas ya? Iya. Itu ketangkap, enggak kasihannya hilang ya. Makanya kita harus hati-hati. Jadi, ini, Kang, kenapa, Nok? Ini kita kasihan sama malingnya apa kasihan sama orangnya? Kalau yang dijambret. Enggak, kalau kejambret berarti kan kasihan, kalau enggak ketangkep jambretnya kasihan yang hilang. Iya. Nah, kalau yang kejambret ketangkep berarti kasihan jambretnya apa enggak? Yang enggak lah. Maksud jambret dikasihani. Kan saya dulu pernah kita kejadian helm hilang, Kang. Ini adalah kembang bawang. Kembang bawang adalah kembangnya tanduran. Mulai sari awan ya, guys. Nah, ini ada pepes tempe. Mulai apa tan sari awan? Pepes tempe ini, pepes tempe bikinnya cuma 3. Karena takut anak-anak kepada doyan, Kang. Kayaknya Mbak Intan nikmat banget malam hari ini makannya, Mbak Intan. Tadi malam sahur enggak? Jauh kan kemarin dong. Kan digugas sahur enggak berangkat. Enggak berangkat, enggak bangun. Iya. Nih, tempe. Ini sambalnya kan? Kemarin kan. Sambalnya enak enggak? Enak. Sambal. Ramuannya tapi terlalu pedes. Terlalu pedes. Ini enggak pedes. Seperti ini nakati makannya kan. Tuh. Tempe goreng, telur dadar. Wow. Kembang bawang, sambal sama pedes tempe. Mari makan. Yuk. Makan dulu. Devi udah makan duluan, Nok. Jadi di perjalanan mudik alhamdulillah di Pantura lancar, Nok ya. Yaitu tetap hati-hati dan waspada. Kadang-kadang kalau menjelang kayak gini banyak tindakan kejahatan. Besok katanya ya. Enak. Telurnya juga rasanya enak ya. Mantap. Emang geseng. Terus tadi di jalan saya lihat ada sepeda motor yang mudik, di belakangnya ada tulisannya Nok. Apa Kang? Maaf mbokku, kayak gitu kalau nggak salah. Maaf mbokku. Aku orang bisa nggak bawa mantu, mbokmu. Enggak kok, maaf mbokmu. Mantumu tak tinggal di rest area soalnya rewel gitu. Kalau aku terlalu tinggal juga kan di rest area. Masa motor masuk rest area Nok? Alhamdulillah ya. Kita semua masih diberi kesehatan, Kang, untuk menjalankan ibadah puasa ya, Kang ya. Betul. Dan terakhir besok kita puasa lagi satu hari lagi ya. Betul, betul. Malamnya malam takbiran. Berarti ini terawih terakhir apa enggak? Iya. Iya betul, terawih terakhir malam hari ini. Mantep banget tuh nongkrong itu. Sepi suasananya sambil ngeliatin pemandangan langit. Pemandangan langit. Ada juga tulisan ini Nok. Apa? Di belakang kemarin sih tapi agak lupa ya. Apa? Kangen sama apa me bojo sing ada serundeng-serundeng gitu. Gitu kan. Nyengkruk. Bojo yang ada bukan rundeng. Yang brok. Jo. Ya Andri, tadi dia menyupin sama Kang Andri lah. Dan makan lanjutin. Ini kita pikir udah kemana-mana, Kang. Kita pikir kemana-mana. Kan Deb, kamu apa-apaan sih, Deb? Masa habis sendiri duluan kayak gitu. Ngomong apa-apa bersuara di sapa penonton. Halo penonton. Sapa penonton. Di sapa itu kayak mainnya Deb. Nanti kita kan besok mau nge-review apa no? Suasana perbukan di desa kita ya Kang ya. Mbak Ina beli apa? Mau coba Mbak Ina beli apa? Jodol. Kata kolor. Aroma nih. Undung. Puasa. Jadi kemeriahan puasa. Kemeriahan di desa kita itu kan ada pasar Tiban ya Nok ya. Itu kalau tradisinya itu
Setiap tahun pasti ada perbekan harus ke situ. Warga sini harus ke situ sebagai salah satu syarat ya, Nok. Katanya sih biar panjang umur. Panjang. Ya bener, Nok, biar panjang umur karena ketemu silaturahmi banyak saudara di situ ketemu. Biasanya beli itu, Nok, janur, nah. Janur. Kopa, terus bunga untuk yang dibawa ke ziarah makam. Beli apa lagi, Nok? Buat malam takbiran. Beli apa lagi, Nok? Pastinya kelapa. Kelapa ya, Nok, ya? Kelapa itu pasti wajib, Bang. Kelapa. Nasinya lagi, Dep, nasinya, Dep. Minta telur. Ih, telurnya gue bawa apa, Dep? Sedikit. Sudah habis dan aku mau urut lagi. Sebenarnya, Mak, kecil, Mak. Tuh. Bintan. Bintan malah nambah Bintan. Padahal semua anak-anak. Alhamdulillah berarti enak. Tapi sih enak kan? Tan ambilin Mbak Devi, Tan. Kan kita 3 hari ini enggak makan di rumah kan. Nah, Mbak Intan bilang gini, "Mak, aku kok kangen masakan Mama banget dikit." Oh, gitu. Tuh Mbak Intan mintanya kangen, Tan. Tadi nyok keluar. Tapi Mbak enggak mau. Kangen. Masakan Mama masak sendiri, Tan ya. Suasananya tuh dingin, adem karena beberapa hari ini kalau sore hujan langitnya terus. Bagus ya. Langitnya bagus biru, banget ya. Biru ya. Awannya. Seperti hatinya Nakati. Lah, kata siapa? Kemarin sampai kemarin itu banyak banget yang terlewat. Karena ada Pak Menteri, Mbak Intan. Oh, iya itu Bapak di sana, Tan, di Tol Pejagan. Tadi awan beranak tiga. Iya, pantauan, Tan, pantauan, Tan. Pantauan itu jalur panturannya seperti apa dipantau dari udara. Harusnya kalau kamu ada kapal, kapal jaluk duit deh. Ayo, kamu kirim itu. Beli lebaran. Baju lebaran. Lempar. Kapal jaluk duit deh. Apa THR duit? Sambil ngobrol, sambil berhabis sang. Dari mana, Bu? Mama, mantap, tuangnya kan? Iya, nongol itu sekarang makannya sedikit sih, kenapa enggak? Tapi ngambil aku banyak. Diet. Apa? Diet. Jadi gini, Kang, kalau yang masak sendiri itu mungkin kayak rasanya tuh udah kenyang. Ini selamat malam ini yang sudah pada datang, ya, Nok, ya? Alhamdulillah dengan selamat ke kampung halaman masing-masing. Sudah pada mudik sampai ketemu sama keluarga ini. Alhamdulillah. Habis, Dep. Enak banget. Enak kan makan di luar kayak gini, Nok, semriwing, Nok. Enaknya gimana? Aku enggak tanya kayak gitu. Oh iya. Hampir habis. Enaknya gimana, Bentan? Rama enaknya gimana, Rama? Enak banget. Enak banget. Nah, Evi, enaknya gimana? Devi? Enak. Kok gitu toh ya? Ini suapan terakhir kan? Enggak. Iya, Dan. Suapan terakhir ada telur, tempe kerus, sama tempe goreng sama sambal. Suapan terakhir. Kurang satu personil nih Mas Yuda nih lagi main ke rumah Mbak Mbak Budenya ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mantep banget. Terakhir, paling terakhir. Enggak, aku nggak. Nok, saya nok piring nok. Ambilin nasi. Alhamdulillah. Masih ada Tan kamu Tan itu Tan. Apa Tan? Kan Bapak ambilin nasi, Tan. Di sini, Nok, nasi, Nok. Nok, jangan kayak gitu, gak boleh, Nok. Maaf. Dari dan batin. Sini, Kang. Sedikit-sedikit aja, yang banyak, Kang. Udah lah. Segitu dulu. Ya, udah. Terus apa lagi, Kang? Sambal. Semuanya, Kang, Nok. Sambal. Ini, Kang, sendoknya, Kang. Jok, kan tidur sebanget, Tintan. Segini, Kang. Iya, wis. Pepes tempe ini enak tau, Kang? Iya. Kamu tak ireng, Nuk. Dengar kan, Nuk, ya? Patun. Ini tempenya. Dah. Wow. Piring saya besar banget, Nok. Iya, masak. Mau jalan, ya? Ini, Nok, yang paling saya suka ini, Nok. Telur ini. Telurnya nih, telur. Lip, minum. Mama. Sambalnya seperti apa? Enak apa enggak sambalnya, bro? Coba.
Pes temen enak kok? Yang gede. Ya, ini sih dikit. Telurnya asin enggak? Telur ini Nok, setelah saya sering makan di Padang. Jadi kelangenan makan telur kayak gini. Emang bukan Padang, itu pengen yang bikin. Iya, mirip 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 kayak gini. Rasanya mirip. Apa no? Aman di aman. Apa ini? Aji yang rame banget rame. Rame sekali. Everybody. Iya ya. Membuka yang pada bukan enggak di rumah ada. Kita buka puasanya tuh enggak lauk yang mewah-mewah kan. Cukup pakai kembang bawang, sambal, apa itu? Tempe goreng sama telur dadar. Itu aja rasanya alhamdulillah luar biasa nikmat. Ya. Pesan enak. Tempe. Enak. Tidak. Besok berarti malam takbiran ya. Kita buka bersama Nek. Di sini lagi ya Pak. Tapi ada cara takbiran. Di sebelah itu kan. Ya enggak lah buka. Buka terakhir. Oh iya 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 iya. Tidak. Apa? Nano nano. Apa itu? Mana apa itu? Ular. Ular gulung. Cari cepet. Saus. Makasih. Saus. Cepet nih rangan yang murah. Lagi Kang Andre. Itu kan dengan Dita. Andre nak. Masih nggak bakal tuku boleh kayak. Enggak ada babasi, tayang mah. Nggih, mbak. Karena mbak. Karena mbak. Wey, yang mbak. Nenek. Isu, mbak. Bukan jalan nasi mani, Isu, mbak. Dia siap, yuk. Isu, mbak. Jajan marah mah pada jajan semua. Tak udah habis ya. Buka bersamanya di emper rumah. Latar. Di latar. Kita mau cuci piring dulu ya Mbak Devi ya, beres-beres. Terima kasih buat para penonton yang masih setia sama channel kita ya, Kang. Amin. Semoga bosan-bosan nonton kita. Dan semoga semuanya diberi kesehatan sampai amin. Ya sampai amin. Puasa, besok kan puasa lagi ya? Betul. Masih puasa satu hari lagi. Kita pamit dulu ya. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Andri bersama Mbak Rahma, Mbak Devi, Mbak Intan, dan Nok Eti. Masih udah gak ada ya, lagi main. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sambelnya lucu. Habis.